serta nama penuh. Nama saya Ustaz Jalim Ahmad. Di Jalan Gilaran Duk Merah Jepati, Ustaz Jalim Hafiz Kepungi. Sejak bila mula terlibat dalam pencemaran Jepati? Saya berkimpung Jepati ini daripada umur 20 tahun. Umur 20. Tahun 60-an. Berkimpung dengan Jepati, agenda Jepati kepada kata. Saya akan mempersilakan penyanyi seterusnya untuk menyampaikan. Para penonton semua, inilah persembahan dari Agenda Ghazal Pati Kepala Batas dengan lagu Arab bernama Anak Unta. Dipersilakan. Ha. Lagu apa? Bukan lagu Anak Unta. Ya. Anak Unta. Oh, maafkan saya. Lagu Anak Unta. Dipersilakan. Saudara nama? Abdul Halim Ahmad. Saudara Abdul Halim Ahmad dengan nama. Dengan lagu Ana Winta. Alhamdulillah. Sila. Zaman tu kalau ikut Raja Pati, bukan setakat Pala Batas dia. Dia tumbuh macam cendawan. Raja Song ada. Di Lahak Yui ada. Di Guak Perau ada. Di Kampung Pelet ada. Ni sebelah anu lah. Sebelah Bukit Tayam tu. Kalau sebelah ni Penaga ada. Siapa banyak lah. Banyak lah pati masa tu. Buat apa masa tu? Bila orang dah kenduri, panggil lah pati yang murah-murah kan. Jaga mantara nak bersanding. Tapi kalau ambil hak Raja Pati yang macam Dosa Idi ni, Adina Raja Pati tengah huan kan, kena bayar duit. Macam hak tu semua bagi makan lah. Tonok ya. Tonok ya. Tapi Raja Pati depa ada pelawak penari juga. Ada. Dah. Ha. Depa tiru macam-macam pala batas tu. Ambil lah kawan-kawan kat dalam kampung tu. Yang depa ambil sebagai pelawak. Penari pun kadang-kadang depa pinjam lah pala batas kan, kalau kami tak main mana. Pinjam main penari ya. Tonok. Satu lah. Okay, dah. Dia wujud tu masa British lagi. Ha, masa dah, British dah. Sampai darurat pun ada lagi. Biasa masa